Kita kembali ya. Nah, kita akan membahas tentang asam jawa ini. Ini adalah asam jawa yang gayanya itu split rang. Memang agak rancu untuk kata-kata split rang ya. Misal itu cabang kayak gini dipecah terus diplunder-plunder, itu juga menyebutnya split rang. Tapi setelah saya lihat di Google, satu buah pohon seperti ini dan dia terbelah. Satu karena faktor alam mungkin ya, petir bisa, atau kondisi angin hingga batang terbelah juga bisa. Akhirnya cabang yang satu hidup, yang sini juga masih hidup, hingga kesatuan pohon yang terdiri dari mahkota kanan dan mahkota kiri. Nah, ini pohon asem. Kalau udah hidup, dia itu mau disiksa seperti apapun itu dia mau. Ini kan udah mau tumbuh kambiumnya dan udah mau jalan. Ini dulu kita dapat itu dari rumah orang. Jadi di depan rumah itu, dan informan yang saya dapatkan, usianya itu hampir 17-18 tahun. Dan selama programan ini, itu di dalam pot. Terlihat, kalau memang programan di dalam pot itu terlihat. Kita lihat akarnya, nah ini. Oh iya, itu yang gerung-gerung-gerung genang ini biasanya di dalam pot. Ini kan nggak tertata ya. Dan kebanyakan itu memutar. Karena dia nggak bebas, mau ke kanan, ke kirinya itu nggak bebas. Akhirnya dia muter ke sini, balik rene-meneh, rene-balik-meneh, seperti itu. Dulu stylenya nggak seperti ini, jadi tinggi banget. Memang sudah terbelah waktu kita dapat itu, ini sudah terbelah. Akhirnya untuk menyesuaikan kanan dan kirinya, yang ini tak suruh saya potong. Maksudnya saya rapikan agar ini agak pendek sebagai cabang utama, pertama ya, cabang pertama. Dan ini sebagai terusan. Ini udah di tempat sini itu hampir 2 tahunan, 3 tahunan malah. Ini subur banget. Seperti ini ya. Jadi mohon koreksinya apakah benar istilah ini. Bisa dikatakan benar semua. Lebih dominan beberapa yang saya cari di Google, saya searching. Kebanyakan itu yang keluar adalah batang yang terbelah seperti ini. Kalau di alamnya istilahnya kayak gini, jadi benar atau seperti yang saya bahas tadi, dia terkena angin bisa hingga batang kanan kirinya itu pecah, tersambar petir, kebanyakan kayak gitu. Nah, yang ini itu menganut itu, jadi batang ini kering sebelah, tapi kambium dari bawah itu masih ada hingga menumbuhkan satu buah tunas baru yang menjadi sebuah cabang untuk arah ke sini. Dulu sempat saya sarankan untuk menata akar, karena konsep di dalam pot itu biasanya kayak gini, jadi kan bisa lihat lah. Tapi ownernya masih rule, dia bilang wes ah, ben koyok ini lah deh. Oh nyatanya wes kayak gini, oh ya wes. Nah, itu cuma kita membuat cabang-cabang aja, perandingan-perandingan baru aja. Terus akhirnya kita buat ribu-ribuan. Ini dulu tinggi banget kita dapat ya, hampir 1 meter. Terus yang ini juga, yang sebelah sini ini juga dulunya tinggi, saya potong pendek karena dulu V kayak gini dua-duanya. Wong dia yang owner yang pertama itu cuma dibelah gitu aja, langsung dibiarkan saurep-uripe, nggak ditata, nggak diapa. Terus akhirnya kita buat bonsai. Kalau nggak salah itu kita mentok di sini, kalau kita potong begitu kita dapat ya, kita potong sini satu, terus kita bikin atas ini. Yang ini juga, ini dulu tinggi, terus ini tak suruh keringkan, tak bikin keringan ya, nanuki di sini. Akhirnya ada titik tumbuh sini kita buat. Nah, ini juga kita membuatnya. Kalau ini dulu kayak udah ada yang ini. Gitu. Nah, ini sekedar share, mohon koreksinya entah benar atau salah. Sekedar berbagi ya. Karena saya juga masih awam untuk istilah split rang kayak gini, jadi jenengan yang lebih paham, lebih senior, pasti lebih mendetail tentang istilah-istilah sebuah bonsai. Ini kemarin itu nggak sengaja aku lihat apa sih split rang itu, dan ternyata seperti ini, nggak ada yang salah, semuanya benar, cuma kita menyebutnya aja untuk atau mengadaptasikannya ke sebuah pohon. Ada yang modelnya seperti ini dan ada yang modelnya belah seperti ini juga. Oke, terima kasih, matur nuwun.
Semoga ini menjadi ladang pahala bagi saya. Salam santun, salam umat, salam Sobat Kabu Indonesia.